Assalamualaikum guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau unboxing barang yang pastinya wangi, belum banyak yang jual. Apa itu? Parfumnya Labubu. Yeay. Guys, kalau dari tampilannya ya, kalian bisa lihat sendiri dia enggak terlalu besar. Tapi isinya tuh ada 5, guys. Oke, kita buka sama-sama. Unboxing bersama-sama ya, guys. Jadi tuh aku ngelihat ini di shop. Aku beli ini tuh di Shopee, guys. Nanti aku bakal share linknya di description box. Kalian bisa beli sendiri. Lihat, guys. Ini harus diputar dulu. Bentar aku puterin dulu ya, guys. Tuh. Ya ampun, lucu banget gak sih Labubu udah ada parfumnya, guys. Tuh, lihat tuh. Jadi namanya ada nama, di sini udah ada nama-namanya ya, guys. Tapi yang ini tuh ternyata parfum Labubu yang Have a Seat, guys, yang volume 2. Nah, ini di baliknya tuh ada harganya. Tapi aku dapat harganya gak segini loh, guys. Harganya lagi harga promo. Ini harga normalnya segini, guys. Tapi nanti aku bakal kasih linknya, harganya lebih murah dari ini, guys. Ya, oke, kita buka ya. Nah, ini tampak depannya mirip kayak boxnya Labubu ya, guys. Tapi ini yang volume 2, ini yang Have a Seat ya. Tuh, ini namanya Q Kuku apa QQ sih bacanya? Aku nggak tahu. Oke, kita coba cium ya satu persatu. Wanginya seperti apa sih? Ntar aku semprot dulu ya, guys. Ini wanginya kayak wangi rasa melon, guys. Kalian tahu kan buah melon? Nah, ini wanginya kayak gini, guys. Wangi melon. Oke, kita coba yang wanginya Zizi nih, guys. Kalian buat penggemarnya Zizi yang warnanya ungu. Bentar ya. Aduh, agak keras nih. Ini wanginya seperti apa ya? Ini wanginya kayak bubble, kayak permen karet. Wanginya si Zizi ini kayak wanginya permen karet. Mungkin ini bubble gum ya. Ini mungkin rasa bubble gum. Oke, aku taruh di sini dulu. Yang ketiga, ini apa ini? Namanya Baba, guys, yang warnanya coklat nih, namanya Baba. Oke, ini agak keras tutupnya, guys. Oke, ntar aku beda di sebelah sini deh. Rasanya wanginya kayak wangi apa ya? Wangi bunga sih, wangi bunga. Aku pikir tuh tadi wanginya wangi coklat, ternyata enggak. Ini wanginya wangi kayak ke bunga gitu, guys. Oke, yang keempat ini adalah Hehe. Kita buka lagi. Oke, gampang. Nah, ini yang Hehe wanginya. Bentar, aku coba dulu. Ini seger sih. Yang Hehe ini wanginya seger, kayak wangi campuran buah gitu. Kayak mix fruit ya, dicampur. Terus jadinya seger gitu, guys. Ini yang Hehe ya, yang Hehe. Dan yang terakhir, nih Dada. Aku sih ekspektasi aku wanginya wangi-wangi buah stroberi ya. Coba kita cium bersama-sama. Oke. Iya, wanginya sweet sih. Ini wanginya mirip kayak sih wanginya Zizi, guys. Ya, wanginya mirip kayak bubble, tapi bubble-nya itu agak dicampur buah sedikit gitu. Tapi kalau mau kalian suka yang bubble gum, ini yang Zizi, guys. Yang Zizi ini bubble gum banget. Ya. Oke, jadi aku punya 5, guys, nih. Wanginya itu beda-beda banget. Sekarang aku mau coba kasih parfumnya ke Labubu aku yang ada di belakang. Kita coba dari si Green Grape. Walaupun di sini namanya QQ ya, ini yang kayaknya yang volume 2 ya, yang Have Seat. Jadi aku mau semprotkan ke dia, ke Labubu. Apakah wanginya tahan lama?
Wangi guys. Wangi banget. Oke, kamu udah wangi ya. Jangan boketek ya kamu ya. Awas kalau boketek aku semprot pakai ini. Oke, sekarang yang si Sembin. Di Sembin aku mau pakai yang mirip-mirip nih. Aku mau pakai yang he. Warnanya sama. Warnanya sama tapi dia warnanya beda karena yang aku punya ini kan volume 1, guys. Wangi. Wangi, guys. Oke, yang terakhir si soy milk. Aku mau kasih yang mana ya buat soy milk ya? Aku mau kasih yang ini deh. Dia kan warnanya agak-agak. Oh, ini kan terang ya, coklat terang. Ya, ini anggaplah coklat juga ya, guys. Warnanya terang. Cocok sih buat si soy milk ini. Oke, sekarang aku labu buku sudah wangi, guys. Sudah pakai minyak wangi dong. Gimana nih? Ini ukurannya sekitar berapa ya, guys? Kalau di sini sih, di sini nggak ada itunya, nggak ada milihnya sih, guys. Aku mau masukin lagi di boxnya. Kalian yang mau order langsung cek di description box aku. Harganya murah banget ya, guys. Lumayan lah buat wangi-wangian si labubu ini. Jadi kalau diajak kemana-mana dia nggak bau boneka yang up-up gitu, guys. Nah, ini dia parfumnya labubu.